Hai, lads, apa kabar? Kembali lagi dengan aku, Rizky The Guardian Tales, kawan-kawan. Di video kali ini aku akan langsung ke World 2 karena udah World 1 udah beres, semua side quest udah, dan tapi questnya ini tinggal 2 lagi, nggak tahu nih di mana 2 quest lagi, aku nggak tahu, tapi udah ntar aja. Kita langsung pindah ke chapter 2 Titan Kingdom, oke? Titan Kingdom di sini kawan-kawan. Kerajaan Titan, oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like video ini, dan komen juga kalau kalian punya tips Guardian Tales, oke kawan-kawan, atau bisa juga komen kalau kalian punya rekomendasi game lainnya ya. Kita gacha, udah lama aku nggak gacha kawan-kawan. Kita ambil siapa ya? Di sini ada Toga, ada Fishufak, ada Ara. Oh dia kita Gurita ya. Ada, dan ini Cowboy Rosetta kawan-kawan. Aku nggak tahu ini yang mana yang tier yang paling bagus, tapi udahlah. Kita langsung summon 10 kali, pam. Summon 10 kali, pam. Kita mendapatkan apa? Kita tanda tangan dulu. Tanda tangan aku kayak gini kawan-kawan. Nah, itu kawan-kawan, kalian mau pakai tanda tangan aku ya. Ada Rie. Ada Rie. Ada yang tidak penting, Maung. Tidak penting. Udah skip aja, skip lah kayak gitu, skip aja. Ah, ini dia. Dapat apa kawan-kawan? Mainan. Ah, siapa yo? Kita boleh best hero award goes to Marina. Oke. Okay. Marina. The seller are no use without a great captain. Oke, okay? Dapat Marina kawan-kawan. Apakah bagus? Tidak tahu. Tapi oke, okay. Aku gak tahu. Kalian komen di bawah apakah ini worth it? Worth it kawan-kawan Marina. Yang jelas sih dia kan bintang berapa? Bintang 4 ya. Eh 3. 3 apa 4 sih, lupa. Dan dapat user lagi. Oke. Okay. Sekarang setelah kita menggacha. Bintang 3 deh, bintang 3. Confirm. Kita menggacha itu, kita equip summon ini ya, summon equip. Panah, butuh panah buat si siapa itu, teman aku lupa. Summon. 2700 apakah worth it? Bodoh amat. Kita tanda lagi nih, ingat tanda-tanda aku kayak gini ya. Nih, kayak gitu tanda-tanda aku. Kita bisa kemungkinan dapat dua ini nggak sih, dua unik staff. Oh ternyata ada juga bintang 5 staff. Oh bintang 5 tapi yang biasa ya. Oke, epic rifle dapat dong, epic rifle dong, dapat dong. Ah tidak epic rifle tapi lumayan juga nih genocide. Keren juga itu senjata alien. Apakah bagus? Tidak tahu tentu saja. Dapat necklace. Oke. Kita dapat 3 bintang 5 dan 1 bintang 4 ya. Confirm. Kita sudah selesaikan basa-basinya. Kita lanjutkan ke World 2 ya. Canterbury Titan World Episode 1, oke. Invader Invasion Point. Sini kita akan mendapatkan staff butut dan molten shield, oke. Invader. Dunianya diserang. Ah, meledak dia tuh bocil, kasihan. Tasukete. Woi, mau baut. Kita ambil baut kawan-kawan. Woi, jangan sakiti para bocil itu.
aku akan melindungi ya, kita akan melindungi. Ini si invadernya udah masuk kota-kota kawan-kawan. Oh my goodness. Mama papa. Kamu gak apa-apa? Hai Cil. Terus ngapain ini? Why? Apa dipukul? Tok. Oh digeser biar nyala semua. Oke. Emang aku gak kesetrum? Oh enggak ya, tinggi ternyata. Ini bisa digeser nggak ya? Atau nggak gini, kita kebawahin dulu kawan-kawan. Kita kebawahin dulu ininya. Aku curiga ini bisa membuka kawan-kawan. Betul kan? Betul kan? Itu masih kebuka kan? Oke, sip, aman. Kita kesini dulu lah. Yang rahasia-rahasia dulu kawan-kawan. Wah, mantap. Dapat 4 kali 2, 8. Sama star piece, oke. Okay. Rahasia ini sudah terkuak. Tempat rahasianya gampang. Tidak terlalu rahasia. Kita ke atas. Oke, okay. Siapa lawan siapa ini? Look at my little bro. Woy, guys, ini orang nih. Go help those kids. Go help those kids. What happening here? Go help those kids. Aku udah kerjaan. Huh? Apa itu? Oh, Harvester. Oke. Okay. Dimakan. Ah, kita enggak usah kabur-kaburan kawan-kawan. Kita kuat. Kita kuat kawan-kawan. Kita kuat. Enggak usah kabur-kaburan. Apa itu? Rudal. Robot Gundam. Kepala Gundam itu. Itu tuh orang-orangnya dimasukin ke slime-slime gitu ya. Aduh, dibawa lagi. Titans. Oke. Ini kota penelitian berarti ya. Ini kota ini ya. Hancur. Wah. Masih jelek ini. Apa sih? Penemuannya masih jelek. Kamu bocil-bocil enggak apa-apa? Ah, masih takut mereka. Ya udah, diamin aja lah. Enggak usah lewat sana ya. Sini ada apa? Kebuka, oke. Okay. Kalau kita tutup itu gimana ya? Kita cobain. Apakah aku akan menyesal menutup ini kawan-kawan? Oke, okay, terbuka betul. Oh, bisa di-hook ya. Tapi butuh alat, sebuah alat bisa nge-hook. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kayaknya bisa dihancurin, tapi gimana caranya ya? Itu bom buat apa lagi ada di situ? masih saja itu jatuh si robot Gundamnya. Industrial waste dumping prohibited. Oh, buat buka ini ternyata kawan-kawan. Oke. Okay. Easy lah ya, lawan-lawan gini doang mah easy. Cil, kamu gak apa-apa? Ya. Oke. Okay. Kenapa kiss sama sih? Huh? Oke. Okay. Ini kayaknya kalau ngelihat aslinya apa sih kayak berwibawa gitu deh.
si Otosang tadi. Badannya gede gitu ya, tukang kayu gitu. Oke, petanya dapat. Di atas mana? Di atasannya ya. Oke. Ada rumah ini. Kebuka. Oke, kita masuk dulu ya. Oh, ini si Otosang ya. Ada shield di sini. Oh, ini mah beda Otosangnya sama yang tadi ya. Lah, ada monster di rumah. Ada monster di rumahku. Dia juga enggak tahu ada penyerang di dalam rumah. Bapaknya ternyata Oh, pengkhianat si bapak ini. Zaman sudah berubah katanya gitu. Kamu harus siap. Ada di sini ada sesuatu kawan-kawan. Dan rahasia. Oke. Ya, bapak-bapak pengkhianat, diam kamu. Apakah kamu sedih? Oke. Sekarang aja dong bayarnya. Berteman dulu di Facebook kawan-kawan, di Face Break. Tidak masalah, tidak masalah. Oke. Aman. Kita perlu alat ya. Kita belum punya alat di sini nih buat kesana. Kayaknya di sini nggak akan komplit deh. Aku yakin nggak akan komplit di sini. Tuh ada orang tuh juga tuh. Mungkin nanti setelah misi berkelanjutan kita baru dapat alat grappling ya. Oke. Apa di sini akan mendapatkan alat grappling ya? Tidak tahu juga. Semoga di sini ya. Kita ngecas dulu kawan-kawan. Walaupun tidak penting, tidak apa-apa. Senjata si Orca gede banget ya, pistolnya. Wow. Itu masih saja di sana melayangnya. Putri, sana Putri kejar. Kamu pengen kejar robot itu kan, Putri? Apa? Starfish, oke. Nah gitu dong, kamu berguna. Cari yang banyak ya. Tapi dia emang berguna juga sih dari awal. Ah, bener ada di sini ternyata, oke. Ya ilah. Harus diulangin lagi. Ini belum diambil kawan-kawan. Di sini nih. Alright. 53 totalnya ya, 53 baut ungunya 53 kawan-kawan. Apalagi nih? Wah, oke dapat staff ular. Dapat tongkat ular kawan-kawan, lumayan bagus. Cukup besar juga di tempatnya kawan-kawan. Kita ke sini dulu ya. Banyak kita di ambush. Di ambush di sini kalian. Kalian harus ini ya.
kawan-kawan harus apa namanya tuh, sering upgrade hero kalian ya. Karena kalau udah terupgrade mah mantap, tidak perlu khawatir. Oke, kita teh punya 48 lagi yang belum diambil, tapi kayaknya kita emang butuh grapple dulu kawan-kawan. Kayaknya nggak akan mendapatkan itu. Jadi nanti setelah kita dapat grapple baru ke sini lagi gitu. Udah. Seri 1 selesai ya. Di mana kita bisa dapat grapple, apakah story mode lanjutin, nggak tahu. Alright, seri 1 selesai. Oke, kawan, itu dia untuk di video kali ini ya, World 2 Stage 1. Lama juga ternyata ya untuk satu stage. Gimana menurut kalian? Komen di bawah kawan-kawan. Kalau kalian punya tips, kasih tahu aku, please ya, karena aku payah. Atau kalian juga payah, hah? Why? Tahu. Sebelum aku pamit, sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini kalau kalian suka. Terima kasih udah nonton ya. Kita berjumpa di next video. Bye bye.